Geliat ekonomi yang semakin bergejolak menuntut pelaku usaha agar semakin kreatif dan produktif dalam menjalankan dunia usaha. Ditambah lagi dengan era digital yang menyebabkan mobilitas manusia semakin cepat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, PT Jasa Raharja Persero Cabang Jambi memberikan diklat mitra binaan kepada 30 peserta di Hotel Rumah Kito, Kota Jambi. Diklat yang dilaksanakan selama 2 hari ini mengangkat tema peningkatan daya saing UKM sektor perdagangan dalam era digital. Di penghujung acara, sebelum menutup diklat, Eva Yuliasta, selaku Kepala Cabang PT Jasa Raharja Jambi, berharap dengan diklat mitra binaan oleh PT Jasa Raharja ini mampu menunjang produktivitas dan semangat juang para pelaku usaha yang ada di Jambi. Sepakat bersama dan harapannya, kalau saya memang misalnya harapannya sih setelah diklat ini Bapak Ibu mengalami kenaikan ataupun ada namanya nilai tambah, bisa meningkatkan motivasi lah minimal untuk agar Bapak Ibu juga bisa lebih meningkatkan produktivitas, jadi lebih semangat juangnya lebih bertambah lagi, itu kan insya Allah apa yang sudah diberikan materi oleh Pak Bambang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan juga dalam usaha Bapak Ibu sekalian. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.